Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas daftar pemain baru Persib Bandung putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Welcome Egi MV. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung. Berikut adalah daftar pemain baru Persib Bandung putaran kedua musim 2024-2025. Welcome pemain baru Persib Bandung putaran kedua. Berikut pemain baru yang dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung, yaitu ada Egy Maulana Fikri, memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, berusia 24. Berikut kabar dari Asnawi Mangku Alam, asal klub Port FC, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan Asnawi Mangku Alam akan merapat ke Persib untuk putaran kedua. Berikut kabar dari Hen Herdiana, berusia 29 tahun, berposisi sebagai bek kanan, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Dikabarkan Hen Herdiana diminati oleh klub PSM Makassar untuk putaran kedua. Yang pertama, kabar dari Diego Michel, asal klub Borneo FC, berusia 34 tahun. Dikabarkan Diego Michel diincar Persib Bandung untuk putaran kedua BRI Liga 1 dengan nilai pasar 2,17 miliar. Berikutnya ada pemain asing Persib Bandung, yaitu Melson Lima, berusia 30 tahun, berposisi sayap kiri, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Dikabarkan Melson Lima akan hengkang dari Persib Bandung di putaran kedua mendatang. Berikutnya kabar dari David Da Silva, berusia 35 tahun, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung untuk putaran kedua. Berikut kabar dari Persib Bandung tengah mengincar pemain asal Bali United, yaitu Ricky Fajrin, dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah, berposisi sebagai bek kiri, berusia 29 tahun, asal negara Indonesia. Berikutnya Persib Bandung juga dikabarkan tengah mengincar striker PSS Sleman, yaitu Hoki Caraka, dengan nilai pasar 3,04 miliar rupiah, berusia 20 tahun, posisi depan tengah, memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Berikut ada pemain asing asal Kosovo, berusia 28 tahun, yaitu Leonard Plana, memiliki nilai pasar 8,69 miliar rupiah, berposisi sayap kanan. Dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung untuk putaran kedua mendatang. Berikut kabar dari pemain asing asal Johor Darul Takzim, berusia 26 tahun, Oscar Arribas, memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah, posisi sayap kiri. Dikabarkan tengah diincar Persib Bandung. Berikutnya ada pemain asal Johor Darul Takzim, yaitu Jordi Amat, pemain timnas Indonesia, memiliki nilai pasar 13,04 miliar rupiah. Dikabarkan tengah diincar Persib Bandung. Berikutnya ada pemain asal PSIS Semarang, berusia 23 tahun, yaitu Alvendra Dewangga, posisi bertahan, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan tengah diincar oleh Persib Bandung.
Berikutnya pemain asal Dewa United yaitu Reva Adi, berusia 28 tahun, posisi bek kiri. Tengah diincar oleh Persib Bandung dengan nilai pasar 3,48 miliar. Berikutnya ada Adam Alis, dikabarkan akan diresmikan oleh Persib Bandung dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, posisi gelandang tengah, berusia 30 tahun. Berikut kabar dari Stefano Lillipali, pemain asal Borneo FC ini dikabarkan diincar Persib Bandung dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah, berusia 30 di sayap kiri. Berikutnya ada pemain asal Persik Kediri yaitu Yusuf Mailina, posisi bek kiri, berusia 26 tahun, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah, dikabarkan tengah diincar Persib Bandung untuk putaran kedua mendatang. Berikut kabar dari pemain asing asal Jepang yaitu Hiroki Sakai, berusia 34 tahun, posisi bek kanan, asal negara Jepang, dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025 putaran kedua. Berikutnya ada pemain asing asal PSIS Semarang, kewarganegaraan Timur Leste yaitu Paulo Galli, dirumorkan diminati oleh Persib Bandung, berposisi sayap kiri, memiliki nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Berikutnya pemain asal PSM Makassar yaitu Victor Detan, berusia 20 tahun, berposisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah, dirumorkan diminati oleh Persib Bandung. Berikutnya ada pemain asing Malut United berlabel Timnas Indonesia yaitu Yakob Sayuri, berposisi sayap kanan, berusia 27 tahun, memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah, dirumorkan diminati oleh Persib Bandung. Berikutnya pemain asal Malut United Yance Sayuri bersaudara ini dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025 putaran kedua mendatang. Oke guys, itu tadi daftar pemain baru Persib Bandung putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen, dan share.